Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus berupaya mengontrol laju kenaikan harga beras. Operasi pasar besar-besaran akan dilakukan di sejumlah daerah. Zulkifli menyebutkan saat ini pemerintah menyiapkan 1,6 juta ton beras untuk operasi pasar di bulan September dengan sasaran 21 juta warga Indonesia. Operasi pasar juga akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Desember. Pasar besar-besaran dipimpin Bapak Presiden langsung. Saya keliling kemana-mana. Ya, kita ada 1,6 juta beras. September ini dibagi 10 kilo untuk 21 juta lebih penduduk kita. Ya, nanti September, Oktober, Desember dibagi 10 kilo untuk 21 juta orang. Jadi petani senang, gembira, tetapi juga rakyat yang susah dapat beras harganya murah. Ya. Amin.